ni satu benda bab ni yang kita nak kena jelas. Nah, ada yang pi dakwa kata, macam mana dia kata? Dia kata kita Allah Taala tu ada sebab kita ada. Ha, ini tak betul. Tak boleh kata macam tu. Maknanya kalau kita tidak ada, Allah pun tidak ada. Oh, dia kata. Dia katakan Allah itu zat yang sunyi. Nak disebut, betul Allah Taala cipta kita. Ini sifat yang tidak layak, tak sepatut sana kepada Allah. Sebab tu nak kena mengaji ni. Selesai. Ha. Itulah yang kita sebut tadi tu. Itulah yang membahayakan pada akidah. Jadi kita pula Tuhan. Oh, tu dia nampak. Tu menunjuk kata Allah itu iftiqar. Allah itu bukan, Allah itu fakir. Nampak tak? Faham tak? Fakir tu apa? Fakir tu memerlukan. Bukan ghani. Allah tu ghani. Kaya tak perlu. Tiba-tiba Allah perlu. Kalau kita nak sebut. Tadi kita pada minggu pertemuan-pertemuan yang lepas. Kita sebut. Satu konsep. Setiap orang mesti mengaku ada Tuhan. Kok mana pi, kok mana mai, runah pi, runah mai. Oh, rupa-rupanya. Walaupun dia tu tak mengaku Tuhan. Sebenarnya jauh dalam diri dia. Ada satu sudut yang telah buat. Dia kena terpaksa mengaku wujud ada dan apa benarnya Tuhan tu tadi. Kemudian konsep Tuhan tu pula. Bila nak sebut konsep tu, biar kita faham konsep Tuhan yang selayak dan sebenarnya Tuhan. Bila tiba-tiba kita mengaku dah ada Tuhan, tu bagus satu poin. Tiba-tiba yang keduanya, Tuhan itu tak layak menjadi Tuhan. Kerana Tuhan itu berhajat. Kalau tak ada kita, maka dia tak dikenali. Maka dia tidak diketahui. Itu satu sifat yang tak layak kita sebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak betul dan tak sepatutnya dijawab oleh sebahagian alim, ulama dan guru-guru kita. No? Tapi dengar macam sono. Oh, dengar macam syok kan. Tempik yang maki yang kata dan kata kan. Ustaz dia sehingga menyebut bahawa tidak ada satu guru, tidak ada satu ustaz yang mencatat dengan sebenar-benarnya Tuhan. Bila kita heran ni, dia ni macam mana ni? Dia mengajak Tuhan macam mana ni? Tak berasas konsep yang sebenar pada Tuhan itu tadi. Menyandarkan sifat lemah pada Tuhan. Perlu bergantung, berhajat kepada yang lain ni sifat fakir, sifat orang miskin. Tuhan takkan miskin. Dan kita nak puji Tuhan, biar kenal sepatutnya dengan Tuhan. You know? Jangan kita pergi kononnya nak cerita pada Tuhan, tapi cerita benda yang tak betul pasal tu. Rupa-rupanya tu dia asyik ada spek mata. Rupa-rupanya, bila ditengok-tengok perhati-perhati belek-belek, last kali dia mengaku. Katanya, dia tidak berguru. Apa dia kata? Ni mai sendiri, dia kata laduni. Tuan-tuan, kita bukan nafikan laduni lah. Ianya disebut oleh Al-Quran. Kita tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Min ladunna. Oh, selalu silap tulis. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami kurniakan ilmu daripada sisi kami kepada dia. Nah, ha, itu kita dengar satu dulu ayat Quran. Tapi kalau ayat Quran ni boleh faham ke diri kah? Daripada sini dia min ladunna tu yang jadi kalimat laduni tu. Nah, daripada ladunna tu dari ladun daripada sisi kami. Laduni tu daripada sisi aku. Aku situ merujuk kepada Allah lah. Tu dia kata ilmu laduni. Kita tak nafi benda ni disebut dalam Quran. Tapi kita nak faham benda ni, nak faham Quran ni salah satu jalan dia ialah dengan al-hadith, as-sunnah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, penerang kepada Al-Quran. Apa Nabi kata? Nabi sebut simple lah, kalau dengar dia ni selesailah, kita cerita lah. Tak ada orang main tiba-tiba kelepuk memang ada ilmu dapat terus. Jangan begitu, jangan. Itu silap. Itu tak sepatutnya, itu tak betul. Sebab Nabi kita sebut apa? Man amila bima alima warathahu Allah ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmunya? Dia beramal dengan apa? Dengan apa tadi? Ilmunya. Mana ilmu tu? Mengaji lah. Kan? Bukan siapa yang beramal dengan reka-reka. Nabi tak ada tu. Orang ni ada ilmu. Dia mengaji. Dia dapat ilmu. Dia amal.
Kemudian man amila bima alima, dengan apa yang dia ketahui, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, baru Allah anugerah, Allah wariskan kepada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi nak dapat ilmu laduni ni kena amal dulu. Nak amal apa? Ilmu. Maksudnya yang dia pelajari, yang dia mengaji dulu. Oh, bukan tiba-tiba memang gedebak dapat kan dia. Kan ada orang kita hari ni tak gedung mengaji, tak ada guru. Kan duk tanya Muhammad, siapa guru dia? Tuan-tuan, faham mudah ya, dia sebut berapa nama Nabi Muhammad tu. Tu saya sebutlah. Contoh macam ni. Kalaulah kata ilmu tu boleh main gedebak tu, pasal apa Allah nak utus Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat? Allah Ta'ala lebih pandai semua sahabat, tak boleh ya? Pasal apa sahabat nak kena mengajak para tabi'in, tabi'in ajak tabi'in, tabi'in ajak salafus salihin sehingga kita pada hari ini. Bahkan kenapa Allah Ta'ala utuskan Jibril alaihi salam kepada Nabi? Kalaulah ilmu tu Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala kuasa mutlak boleh bagi terui, tapi nak tunjuk itu kepentingan menuntut ilmu dengan guru. Tapi tiba-tiba orang yang tak berguru mengaku-mengaku, mengajak sana sini, bawa nama ustaz dan sebagainya, mendakwa. Macam sebut tadi, kalau kita dengar tu macam mana agak-agak? Tentang macam mana? Dia mengaji takat-takat tak habis lagi sifat 20 ni kan? Tu agak-agak macam mana? Ada tak sifat Allah Ta'ala tu perlu kepada yang lain? Adakah itu Tuhan? Dia perlu. Kalau kita tak ada, habis. Oh, taklah. Kan? Oh, habis. Jadi, sedangkan Allah Ta'ala tu tak berhajat. Kita buat ibadat, kita sembah. Bahkan kalau tak sembah Allah Ta'ala pun kan sebut benda tu. Kalau sekalian umat Nabi Muhammad manusia ni, bukan kata umat Nabi Muhammad, umat manusia daripada Adam AS sehinggalah yang terakhir sekali manusia yang lahir sebelum hari kiamat, semuanya tak mau menyembah Allah, tak mau mengabdikan diri kepada Allah, tak mau mengakui bahawa Allah itu Allah, adakah kerajaan Allah akan kosot? Kosot faham tu? Berkurang ataupun lemah. Adakah Allah Ta'ala akan habislah kerajaannya ke mana? Maksudnya, kalau macam tu Allah Ta'ala ada berhajat orang kenal Allah Ta'ala, kita ni Allah Ta'ala perlu bila kita ada, bawa ada yang nak kenal dia. Kalau satu kampung tu tak kenal, maknanya peratusan kehebatan Allah tu kurang. Kalau dua kampung, kalau tiga kampung, makin lama makin kurang power Allah. Kan? Faham tak saya sebut ni? Sebab orang tak kenal dia. Jadi itu kita nak kena faham tadi dengan konsep Tuhan yang sebenar. Ni yang sifat 20 dikarang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ni ialah supaya membetulkan konsep kita memahami Tuhan lah. No, semua agama semua nak kepada percaya kepada Tuhan, tetapi dalam nak memaham konsep Tuhan sebenar ni dibawa dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kaji, perhati, peduli 20 sifat ni yang diajarkan turun-temurun oleh ulama kita ni, insya-Allah dia tak main. Dia tak akan mudah terpengaruh dengan benda ni. Dia dijawab oleh banyak lah. Nah. Tunggu Haji Syafi'i kita pun. Bila ditanya pada, kalau ikut dia kata dia tak mau komen. Tapi benda ni terlalu dah menyebabkan apa penyakit yang parah lah. Orang seronok di Langkawi pun masuk masalahnya. Nah. Masalahnya Belanda sampai di Langkawi pun masuk. Nah. Itu satu-satu. Orang kita ni dia bila tengok viral dalam Facebook, ya seronok lah kan. Ustaz tak masuk Facebook, tak syok lah. Tak mau main ramai lah kan. Masuk Facebook, masuk YouTube, boleh masuk TV lah. Ni dia, tak lah. Kan. Rupa-rupanya bila kita tengok di kampung-kampung yang tak terkenal, yang duduk di rumah pondok, buruk dan sebagainya. Itulah guru yang sebenar. Kita kadang-kadang, orang panggil bahasa Melayu, patah kata apa? Nyamuk di sebelah mata tak nampak, gajah seberalut dia nampak. Macam tu kah? Nyamuk seberalut dia nampak, gajah sebelah mata tak nampak. Terbalik pula saya cakap kan? Baik. Jadi itu kena faham lah, konsep itu tak sepatutnya. Dia yang kita mengaji ni sekurang-kurang, dia panggil sekurang-kurang. Sekurang-kurang aqaidul iman 50. 20 sifat wajib, 20 sifat apa mustahil, 1 sifat harus. Campur dengan 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus, itu bagi Rasul. Maka tadi itu 20, 20, 40, 41 campur dengan 9, 50. Adapun sebanyak-banyaknya dia ada lagi 68. Kan sebanyak-banyak aqaidul iman yang tu dia akan mengajilah iftiqar. Dia adalah istighna. Yang tu atas sikitlah. Up sikitlah label dia. Nah, tapi konklusi yang nak sebut ialah iftiqar ilai, maknanya setiap sesuatu itu semuanya makhluk ni tak kira lah langit bumi bulan bintang berhajat kepada Allah. Istighna an kulli ma siwa, terkaya Allah pada setiap sesuatu, Allah tak berhajat pula kepada yang lainnya. Yang tu kena faham. No? Boleh saya sebut ni faham? No? Jelas no? Masalah ni. No? Masalah ni kalau di Selangor dah ada dah. Mereka mula dah menyekat.
ustaz yang kita sebut ni tadi lah, yang cuba nak menterjemahkan Tuhan dengan kepahaman otak dia sendiri. Kita tak menafikan akal. Kalau kita ingat mengaji hadis awal-awal ada tak hukum akal kan? Maknanya akal boleh digunakan dalam nak memahami konsep Tuhan. Tetapi bila dia merakal akal, orang punya berakal hang tu, ha tu tak boleh. Kenapa? Ha, dia ada beza. Akal dengan akal. Hang ni akal anaknya kan. Dia bukan sakit pun dia bawa sakit. Ha, tu akal. Ha, tu tak boleh lah. Baik. Sikit kita tengok. Nak pergi bab ni sifat baqiyamhu bi nafsih. Allah firman surah Ankabut ayat 6, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Ha, tu sebutlah satu. Innallaha, sungguhnya Allah laghaniyun, terkaya ya, 'anil 'alamin, akan sekalian alam. Kaya Allah Taala ni bukan macam kita. Kita kaya ada duit ringgit, banyak mana pun kita perlu. Tak ada duit tu miskin kita. Ha, itu faham nampak? Okey, boleh faham ni. Kita kaya, duit banyak. Ha, baru kaya. Tak ada duit miskin. Allah bukan kaya macam tu. Bila bergantung pada orang lain tu, bergantung pada orang lain tu, tu sebenarnya tidak kaya, miskin. Kalau orang miskin bergantung pada sedekah orang, oh, hang sedekah aku dapatlah makan. Orang kaya bergantung pada harta dia. Tanpa harta dia, dia pun tak kaya. Tapi Allah sebenar-benar kaya. Semua ni dia punya ni. Langit, bumi, bulan, bintang, matahari, malaikat, semua Allah Ta'ala punya. Tapi tak bergantung pun. Tak ada benda ini pun tidak menggugat kekuasaan, keagungan, kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru Tuhan. Tiba-tiba bila kita tak ada, Tuhan pun tak hebatlah. Pasal Tuhan tak ada orang kenal. Ha, ni karut. Ini karut. No? Baisap, faham ah? Ha? Apa samje? Melayu, Melayu jantik. Oh, subhanallah. Very good, ha? Tahu cakap Melayu, very good. Baik. Kemudian Allah Subhanahu taala firman, Allahus Samad. Ha, kita baca selalu kan? Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus Samad. Ha, Allah itu tempat pergantungan. Ini semuanya bergantung, berhajat, memerlu kepada Allah. Tiba-tiba Allah pula perlu kepada kita. Itu terbalik, tak disebut di dalam Quran pun macam tu. Tapi mai pada mana ni disebut daripada mana? Disebut daripada akal-akalan. Ha, dipanggil maqam khayal dipanggil. Itu bukan maqam hakikat, itu bukan maqam ma'rifat. Itu dipanggil maqam khayal. Kita jadi syok berkhayal. Ha, kan? Dia petik juga ya Quran. Allah itu dekat begitu begini kan. Min hablul warid dan sebagainya. Tapi lelah kali dia kena kita pun buat syok bila kan. Ha, pening-pening pun pening juga tapi buat syok bila. Orang lah suka macam tu. Kalau dia mengaji had yang biasa orang duduk mengaji ni tak syok ah, tak dia orang panggil apa, dia tak istimewa. Bila dengar bunyi plek-plek ni, cakap plek-plek ni, ha tu seronok mengaji. Itu tu masalah bagi masyarakat kita inilah. Ha, tu nak kena faham tu. Ha, tak payah mengajilah plek-plek pasal apa ni, lepas fardu ain dulu bagi selesai ni sifat 20 ni pun orang tengah tu tak lepas pi lagi, kamu tasik kamu pasti apa dia ni kita tak boleh. Itu pun dah ni nak pergi lompat pergi makrifat tu. Oh, lelah kali bukan makrifat, maklipat. Entah tak maklipat. Mak dia lipat pergi. Ha, ya, pandai sangat lebih pada orang. Lagu tu lah. Allah firman surah Fatir ayat 15. Ya ayuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Habis kan. Tak payah kita jawab. Allah jawab bagi kita. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu yang perlu kepada Allah. Siapa kata? Allah surah Fatir ayat 15. Tiba-tiba Allah perlu kepada kita. Tanpa kita, Allah tak dikenali. Ha, tu. Nampak tak? Nampak? No? Boleh nampak apa sebut ni? Ha, jadi, tolonglah. Saya percaya di sini orang tak mengaji kot. Tu, no? Saya percaya insyaAllah Taman Indah ni orang intelektual banyak. Sedik pandai banyak kan. Takkanlah kita nak terpedaya dengan perkara-perkara khayal macam tu. Kan duk terawang-awang. Biar ni konsep dia cerita satu-satu. Terang satu-satu. Susun pun tengok cantik. Bila dah wujud cerita pula kidam. Wujud dia ada. Kidam. Maksudnya dia sedia. Wujud ada. Ada tu bila? Ada tu tiada permulaan. Bila dah ada tiada permulaan nanti bila dia habis. Bakok tidak ada kesudahan. Nampak? Dia punya susunan tu pun canggih lah. Susunan dia tu pun dah memahamkan kita tentang sebenar-benar konsep ketuhanan. Huh? Dok, dia tak mau nak bercanggah. Dia tak mau ikut law hak orang susun bagi. Kan? Macam orang bawa kereta, wrong way. Eh? Lelah kali orang buka pintu, hantam kepala dia. Hang, siapa dia bawa aku balik ni kan? Macam tu lah orang kita ni dia suka lawan arus.
dia nak berkhayal jadi syok-syok seorang-seorang dia. Ini masalah. Habis. Allah Ta'ala sebut lagu tu dah habis lah. Nak kata apa ni? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kan? Allah Ta'ala sebut tu. Mention siap-siap lah manusia. Yang kita duduk tiba-tiba, huwallah, huwal awalu, dia kata manusia. Manusia, Allah Ta'ala sebut, wahai manusia. Siapa? Kita. Manusia, antumul fuqara. Kamu yang fakir. Kamu yang perlu. Kamu yang berhajat ilallah, kepada Allah. Kemudian sambung lagi, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu ghani, maha kaya, ini tak perlu kepada sesuatu pun. Al-Hamid, maha terpuji. Jadi selesai. Bila kita kata lagu tu, Allah kita sendiri sebut kata lagu tu, fahamlah kita apa yang cuba dibawa oleh pandangan ataupun apa yang cuba dibawa oleh kaedah pengajian itu adalah mengarut dan merapu semata-mata. Wallahu ta'ala alam. Jadilah, apa ni orang tak main dah semangat nak mengaji ni? Semangat tu tak apa-apa. Simpan semangat tu ke bulan depan, insyaAllah.